Menjelang pemilu Presiden 2024, dukungan terus diberikan masyarakat kepada calon pemimpin pilihannya. Seperti ratusan ulama dan tokoh adat di Sumatera Barat yang sepakat mendukung Ganjar Pranowo. Para ulama dan tokoh adat Minangkabau, Sumatera Barat berkumpul dan sepakat memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita ke depan memang menginginkan pemimpin ini yang sederhana, yang bersahaja, yang mengerti tentang kehidupan masyarakat bawah seperti telah digambarkan oleh beliau ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya. Seribu ulama dan kiai Semadura menggelar istighosah mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Deklarasi dan doa untuk Ganjar digelar di Ponpes Abu Syamsuddin, Pamekasan, Jawa Timur. Himpunan Lora Madura atau Hilma bersama dengan seribu ulama dan kiai Semadura mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Deklarasi diadakan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain memberi dukungan, para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ganjar mendatang. Mendukung Ganjar Pranowo untuk jadi Presiden masa 2024-2029. Ya, dan tidak hanya itu, pada ulama telah menyampaikan kepada kita berdoa, ya, kita sama-sama berdoa semoga beliau berhasil dalam pilpres ini.